Di video sebelumnya, Sam Gondrong dan Sam Udin membantu supir truk ini, mulai dari mengantarkan muatannya, serta mengevakuasi truknya yang terguling. Mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe. Oh, dilanjut. Sam Udin membawa truknya dengan muatan gayor. Bagi Sam Udin, ini pertama kalinya ia membawa muatan truk sebanyak ini. Niat mau cepat agar muatan tidak terlambat. Gak taunya, Sam Udin malah terjebak macet. Macetnya sangat panjang. Ternyata ada truk terperosok di jembatan dan sedang dievakuasi menggunakan truk derek. Evakuasi sedang berlangsung. Kalau macetnya seperti ini, kapan mau sampainya? Waduh, sudah dipastikan telat, ujar Sam Udin. Sepertinya akan ada masalah lagi. Truk derek buat evakuasi truk juga ikut nyungsep. Semakin sempit ruang jalan untuk dilewati truk. Sam Gondrong tidak mengetahui hal itu. Sam Gondrong berpikir, Sam Udin sudah sampai ke lokasi. Sam Gondrong kaget, di depannya ada truk Sam Udin. Sam Udin langsung memberitahu Sam Gondrong bahwa di depan sana ada truk nyungsep di jembatan. Sam Gondrong penasaran. Sam Gondrong pun memberanikan diri menerobos kemacetan lewat jalan berlawanan arah. Setelah sampai di depan, tanpa pikir panjang, truk derek Sam Gondrong langsung menarik truk yang nyungsep di jembatan. Tidak membutuhkan waktu lama, truk berhasil dievakuasi. Alhamdulillah, berkat Sam Gondrong, jalan yang awalnya macet sekarang tidak macet lagi. Sam Gondrong juga bantu evakuasi truk derek. Keesokan harinya, dalam perjalanan, Sam Gondrong ketemu lagi dengan supir truk yang kemarin ia tolong. Sam Gondrong pun bertanya, "Halo Bang, ngapain Abang di sini? Saya dipecat dari pekerjaan gara-gara kejadian kemarin," kata supir truk ini. "Motor saya untuk berangkat kerja diambil sama bos untuk ganti rugi. Jadi saya pulang harus berjalan kaki. Ya udah, ikut aku aja Bang," kata Sam Gondrong. Sampai di markas Sam Gondrong, mereka pun saling ngobrol. "Aku Sam Gondrong, kamu siapa?" "Perkenalkan San, panggil saja Sam Rudy." Sam Rudy. Sam Gondrong mengajak Sam Rudy untuk bekerja dengannya. Tawaran Sam Gondrong diterima Sam Rudy. Akhirnya mereka saling bekerja sama. Rencananya Sam Gondrong akan membeli truk bekas dan Sam Rudy yang akan membawanya. Sampai di sini dulu ya cerita Sam Gondrong, Sam Udin dan Sam Rudy. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.